Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak suka padaku, jangan buang waktuku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya 4 di sini. Ini minggu keempat dari acara Dangdut K-pop. Jadi Indonesia sama Korea yang betul kolaborasi sekali. Dangdut sama K-pop dikolaborasiin ya. Dan di episode ini yang berkolaborasi adalah Lady Rara dan juga Fik Hyuk. Namanya Hyuk ya. Hyuk. Dan kali ini kolaborasinya nyanyiin lagu Jangan Buang Waktuku. Dari Jangan Buang Waktuku. Aku penasaran ini karena kemarin-kemarin kan selalu di aransemen ulang lagunya, dibikin sesuatu yang berbeda gitu ya. Yang menurut aku sih Korea banget gitu ya. Iya. Nah, kalau Rara ini sekarang bersama Hyuk seperti apa nih kan? Iya, roma-romanya sih cocok ya karakternya. Rara ini kan kayak bunglon kan, bisa seperti apa, apa aja. Makanya penasaran, langsung aja kita tonton nih. Lady Rara, Hyuk, Jangan Buang Waktuku. Hey. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Hari Korea banget ya. Gue suka banget rambutnya Hari diginiin. Iya. Penasaran dengan aransemen lagunya dan kira-kira jadi seperti apa? Wah. Dan gimana nih kira-kira kolaborasi mereka? Yuk, sama-sama kita lihat. Musiknya ala-ala Latinas gitu ya? Ya, R&B-an gitu ya, awalnya gitu ya. Ya. Dan aku sukanya apa coba? Ini rendah ya? Iya. Tapi warna dan kayak karakternya tuh keluar Rara di sini. I love it. Dan powernya masih oke. Okay. Yes. Mampus. Wow. Udah aku bilang kan. Wow. Nah, itu bunglon. Ini lagu-lagu kayak gini makanan Rara banget. Dan aku suka banget ada groundnya, terus suka ada rhythm and brand-nya. Suka banget sama look-nya dia. Dia bener-bener kayak idol K-pop banget. Kayak itu tahu yang nobody love you. Nana, gitu kayak gadis-gadis Korea ya. Yang nobody yes. But you. I love it. Dia cantik banget dan cocok banget look-nya ini. Ada backingnya. Ada kayak, iya, kayak techno, ya. Techno gitu gak sih suaranya? Yes. Iya kan? Yes. Bener gak? I love it, I love it. Asik. Gila, aku suka banget ini. Aransemennya fresh banget, sumpah ini dibikin baru-baru Korea banget gitu tesnya. Oh. Gila, ini kayak lagu baru. Yes. Begitu masuk Korea, bener-bener Korea banget. Dan beda gitu ya kan. Asik. Ini cocok loh dibikin Korea lagu ini. Cocok. Wow. Beneran asli cocok dibuatin jadi Korea. Jadi padat gitu ya? Iya, jadi padat. Koreanya ini jarang dengar lagu Korea yang padat gini aku. Yes. Digunakan dengan bahasa Korea.
Wah, lagu ini menjadi sesuatu yang baru. Ya, benar sih, benar-benar. Belum ada kejutan nih. Belum, kita tunggu kejutannya nih. Dari aransemennya udah ngejutin nih, tapi ada pasti ada bom lagi sesuatunya. Oh. Mampus enggak tuh, bener kan? Kan? Sumpah Rara maininnya Rivenon-nya. Sumpah enak. Rara enak banget, sumpah enak banget. Hey. Asik. Nah, ini enak nih, Raranya juga ada bahasa Koreanya. Iya, benar. Hyuknya juga bahasa Korea tadi. Dan ada harmoninya juga gitu ya kan. Hey. Wow, kejutan dari kejutan Rara banget beneran. Loh, kejutan banget loh ini. Yeah, wow, ini benar-benar aransemennya aku suka banget, fresh banget ini dibikin. Ke telinga orang Korea tuh ini masuk banget gitu istilahnya. Begitu lirik Koreanya masuk, ini benar-benar Korea. Kayak lagu baru gitu ya. Kayak lagu baru, wey. Benar-benar vibes-nya tuh kayak lagu-lagu idol K-pop. Lagu boy band, lagu girl band, ini cocok banget tau. Tapi jujur ya, aku kurang puas sih sebenarnya. Jujur, Li. Pendek banget gitu sebenarnya. Ini tuh pendek banget. Nyanyi-nyanyi paling 3 menit, 2 menit lagi, 2 gitu ya. Menit, gak nyampe 4 menit ya. Pilih-pilih aku ini 2 menitan lebih, hampir 3 menitan. Ya gak puas aja gitu pendek maksudnya, kali, pendek kali. Lagu ini kan bisa dipanjangin lagi, bisa diaransemen lagi sedikit panjang, lagi ditambahin bikin sesuatu yang lebih surprise lagi sebenarnya. Ini udah surprise ya, tapi kalau lebih panjang kan biasanya Rara atau anak-anak DA atau Lida tuh biasanya kan punya sesuatu kejutan yang bikin bum, jeder, bum, gitu, bum, ya. Gitu kan. Dan aku yakin orang Koreanya juga yang nonton atau yang nyanyi juga, oh ternyata bisa diginiin, oh ternyata jadi sesuatu ya lagunya gitu kan. Pendek kan, kurang panjang, tambah satu kali rap lagi lah gitu. Dan ya, apa namanya, di sini tuh harmonisasinya, chemistry mereka juga ada dan aku suka banget. Aku sama looknya Rara di sini, make upnya, rambutnya, bajunya, ini benar-benar Korea banget gitu ya ampun. Benar-benar menyesuaikan banget ya di Korea berkolaborasi, jadi mereka juga looknya dibikin seperti itu. Perpaduannya aku suka banget, mereka benar-benar nyatuin kultur Indonesia dan juga Korea gitu ya kan. Dan menjadi persatuannya, wow. Oke, kita lanjut lagi habis ini masih ada Rara nyanyiin lagu. Madu Tuba, kalau nggak salah. Serius? Iya, sama lagu Aku Suka. Suka. Aku Suka. Nah, judulnya apa sih? Gue nggak tahu, lupa judulnya. Aku Suka judulnya, kalau nggak salah, ya. Nah, kita nggak tahu nih bakal reaksiin apa nggak. Kalau banyak yang komen di sini, bilang, bang, reaksiin dong, baru kita reaksiin. Tapi kalau nggak ada yang minta, ya udah kita skip aja ya. Kita lanjut ke video lain lagi. Tapi buat kalian jangan sampai ke skip nih. Untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.